Partai Nasdem telah mendeklarasikan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran setelah Nasdem. Apakah Partai Persatuan Pembangunan PPP mengikuti jejak yang sama? PPPP pada Pilpres tahun 2024 adalah partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama PDIP dan Partai Perindo. PLT Ketua Umum PPP Mardiono menyebut partainya belum mengambil sikap apakah menjadi koalisi atau oposisi. Mardiono mengatakan PPP belum membuat keputusan terkait bergabung atau tidaknya dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan, jika kesepakatan keputusan itu sudah dibuat, maka akan dikabarkan ke publik. Sebelumnya, Sandiaga Uno yang menjadi politikus PPP mendorong pimpinan partainya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut dia, pembangunan Indonesia ke depan butuh kolaborasi seluruh elemen bangsa. Sandi mengatakan, Prabowo saat ini sedang mengajak semua elemen untuk bersama-sama membangun bangsa. Menurut dia, PPP akan merasa sangat terhormat jika diajak presiden terpilih itu untuk membangun bangsa ke depan.